Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Kudus, khususnya wilayah Kecamatan Kota yang saya cintai, pada siang hari ini kami bersama masyarakat warga desa Kalibutu untuk menyaksikan kegiatan tepoan, di mana tepoan ini merupakan tradisi yang sudah berjalan sekian tahun dilakukan di desa Kalibutu. Tradisi tepoan tidak lepas adalah dalam proses pembuatan jenang. Kabupaten Kudus sudah dikenal di baik di Indonesia sendiri maupun sampai ke luar negeri salah satu penghasil jenang. Dan di sini ternyata bahwa tradisi jenang ini memang tradisi leluhur dari masyarakat yang turun-temurun di desa Kalibutunya, sehingga pada masa itu dari pemerintah Kabupaten Kudus, Bupati, oleh Dinas Pariwisata menyelenggarakan mengawali tradisi tepoan menjadi sebuah tradisi ataupun ikon pariwisata dan kelak. Dan juga ini sudah ditetapkan bahwa Desa Kalibutu juga desa wisata. Di sisi lain, tradisi tepoan ini tidak hanya tradisi budaya pariwisata, tapi juga ada sisi religius. Di samping itu juga pembuatan jenang ini yang mungkin dari tahun ke tahun berkembang, ini merupakan peningkatan ekonomi kerakyatan, tentunya akan memberikan kesejahteraan khususnya bagi masyarakat di desa Kalibutu sendiri. Dan pada kesempatan ini dalam kegiatan tepoan siang hari ini, saya menghimbau kepada masyarakat khususnya di wilayah yang ada di sekitar lokasi ini senantiasa menjaga ketertiban dan keamanan masing-masing, karena ini tempat berkumpulnya banyak orang, tentunya bisa juga menjadi potensi untuk terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Terus sekali lagi, kita mari bersama-sama menyaksikan kegiatan tradisi ini dengan sebaik-baiknya, dan juga tidak lupa untuk menjaga keamanan kita dan juga barang-barang kita. Mungkin itu sekali lagi, selamat untuk Desa Kalibutu dengan tradisi pekannya ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini ada manfaat dan keberkahan untuk kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.